Rastam. Dan saudara, akhir sekali kita ke Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bersama Nur Azizul Aziz. Silakan Azizul. Terima kasih Miza. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penyebaran hadis palsu dalam kalangan masyarakat amat membimbangkan, apatah lagi dengan perkembangan media sosial yang menjadi pemangkin penularannya. Hadis palsu yang dijadikan amalan dan kepercayaan tanpa merujuk sumber yang boleh dipercayai dan tidak bertauliah mampu menyesatkan akidah umat Islam. Justru menyedari akan bahayanya penularan hadis palsu dalam masyarakat, JAKIM dan Kementerian Dalam Negeri KDN mengadakan Muhadarah Hadis Peringkat Kebangsaan 2018. Ia diadakan bagi meningkatkan kesedaran terhadap kepentingan mengetahui dan memahami ilmu hadis. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Fuziah Saleh, penggunaan nas-nas yang tidak sahih atau palsu akan menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat yang tidak mempunyai latar belakang ilmu agama yang mantap. Justru, keperluan muhadarah dirangka bagi menawarkan percambahan minda mengenai sumber syariat Islam berasaskan Al-Quran dan Hadis. Seramai 350 wakil-wakil agensi agama hadir terdiri daripada pakar-pakar hadis bagi berkongsi pengalaman dan idea berkaitan ilmu hadis, maqasid syariah dalam hadis. Beliau menyatakan demikian selepas merasmikan Muhadarah Hadis Nabawi Peringkat Kebangsaan 2018 di Institut Latihan Islam Malaysia, ILIM, Bangi, Selangor. Fuziah turut merasmikan portal My Hadis yang dibangunkan JAKIM sebagai rujukan hadis kepada masyarakat. Golongan orang kurang upaya, OKU, tidak terkecuali dalam pendidikan Al-Quran dan ibadah. Ruang dan peluang pembelajaran yang disediakan Yayasan Faqih sejak 2008 boleh dimanfaat bagi kemudahan pembelajaran agama kepada anak-anak istimewa ini. Yayasan Pendidikan Al-Quran bagi Anak Istimewa Faqih menawarkan perkhidmatan pembelajaran melalui Pusat Pendidikan Al-Quran dan ibadah yang dibuka setiap Isnin hingga Jumaat dari 8 pagi hingga 5 petang. Dengan slogan mendidik dengan hati, kurikulum Quranis yang digunakan Yayasan Faqih menekankan 4 elemen iaitu hafazan dan tilawah Al-Quran, tahsin ibadah dan terapi alami. 33 anak-anak istimewa berusia antara 7 hingga 24 tahun yang mengalami masalah pembelajaran, autism, sindrom Down dan disleksia dikelaskan mengikut 3 tahap perkembangan pembelajaran. Jangan menganggap anak istimewa itu satu beban. Dan sebenarnya apabila kita melihatnya dengan persepsi yang positif, kadang-kadang jangan terkejut kalau anak istimewa kita boleh jadi lebih hebat sebenarnya berbanding adik-beradik tipikal mereka yang lain. Allah mengurniakan banyak sangat kehebatan kepada anak-anak istimewa ini yang sebenarnya didatangkan untuk menyedarkan kita. Antara program dan aktiviti yang pernah dianjurkan Yayasan Faqih ialah kursus dakwah tanpa suara, kem hufaz remaja pekak, kelas pengajian Al-Quran orang pekak dan bengkel latihan da'i OKU. Tambahnya, tenaga pengajar di Yayasan Faqih bermula sebagai sukarelawan yang mempunyai minat tinggi untuk mendidik anak-anak istimewa. Memang banyak bidang, memang banyak peluang pekerjaan di luar. Tapi saya fikir kalau semua berfikir menuju ke arah bidang yang biasanya lah guru, okay, guru bagian anak yang tipikal, tapi tak ada siapa yang mahu untuk mengetengahkan diri mereka untuk mengajar anak istimewa ini, saya rasa bertanggungjawab lah mengambil sedikit tanggungjawab itu untuk menyebarkan dakwah OKU terhadap mereka, insan-insan ahli syurga. Menurutnya, tenaga pengajar disediakan dengan bahan bantu mengajar BBM seperti kad imbasan ayat atau surah selain Al-Quran digital. Sehingga kini 24 pusat pembelajaran di seluruh Malaysia menggunakan modul Quranis yang dibangunkan dengan kerjasama Center of Quranic Research, Universiti Malaya dan Pusat Penyelidikan Ibnu Ummi Maktum USIM. Saudara kita yang baru telah memeluk Islam perlu disantuni dan diberi kebimbangan agar akidah mereka sentiasa berada di landasan yang betul.
Dengan hanya 20 minit perjalanan dari Pekan Serian ke Kampung Sungai Buloh Bedup, kelas pemantapan kekeluargaan saudara kita telah diadakan setiap sebulan sekali. Menurut Hamdan Jai, penolong pengarah kanan bahagian pengurusan Jakim Cawangan Sarawak, seorang pegawai Hal Ehwal Islam ditugaskan bagi mengendalikan kelas-kelas pengajian agama saudara kita. Antara penekanan pada kelas bimbingan agama tersebut ialah akidah, akhlak dan ibadah. Selain mendapat kerjasama Jabatan Agama Islam Sarawak, JAIS, Jakim Cawangan Sarawak, juga mendapat bantuan dari Harakah Islamiah Hikmah yang turut menawarkan guru-guru agama sebagai tenaga pengajar di sana. Hubungan kekeluargaan di kalangan masyarakat di sini masih berkekalan. Walaupun ada yang memeluk Islam, ada yang belum lagi. Tapi keharmonian di situ ditunjukkan. Dan ini dikatakan menyantuni ummah itu amat diperlukanlah dalam masyarakat kita khususnya pada hari ini. Kampung Sungai Buloh Bedup yang dihuni 197 penduduk dengan 44 buah keluarga, majoritinya telah memeluk agama Islam. Walau perkampungan Sungai Buloh Bedup ini, majoritinya telah memeluk Islam, namun adat budaya suku kaum Bidayuh masih lagi dikekalkan antaranya makanan dan tarian. Kita bergabung antara penduduk Muslim dan bukan Muslim untuk bekerjasama selain di masjid dan juga di balai raya ini. Harapan kita mengekalkan silaturahim antara yang Muslim dan bukan Muslim ini dan mengembangkan lagi siar Islam di penduduk Bedup ini. Perkampungan Islam ini dilengkapi dengan sekolah rendah, masjid yang berfungsi untuk solat Jumaat selain Dewan Serbaguna. Sekian sumbangan berita dari Kompleks Islam Putrajaya. Kembali kepada Miza di Angkasa Puri.